Halo, ketemu lagi saya dengan saya Bu Lin. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Lin. Hari ini saya mau masak balado telur. Bahan utama telur direbus dengan bumbu cabai keriting, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, tomat, salam, laos, jahe. Dan tentunya dengan garam sama gula pasir. Sekarang kita mulai memasak. Kita membuat bumbu di blender. Satu ya. Ya, masukkan cabai merah keriting. Cabai rawit merah. Bawang putih. Bawang merah. Jahe sama laos kita keprek. Tomat diiris-iris. Terus dikasih air sedikit untuk melarutkan. Lalu kita blender. Ya, cukup. Kita goreng dulu telur rebus ini. Ya, minyak secukupnya. Udah. Oh, terus goreng telur sampai kekuningan. Ya, tomatnya kita iris seperti ini. Untuk menumis bumbu nanti. Jahenya kita keprek. Laosnya juga. Tumis bumbu yang sudah di blender. Masukkan garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Masuk daun salam, laos, jahe yang dikeprek. Terus masukin tomat. Tunggu sampai mateng. Yuk, biar tambah seger kita kasih jeruk nipis biar ada rasa asem-asemnya. Ya, bumbu sudah harum, sudah mateng, lalu masuk telur yang digoreng tadi. Aduk lagi sebentar supaya menyatu dengan bumbu. Ya, sudah mateng. Lalu kita hidangkan.
sambal, sambal lado, telur siap dihidangkan dengan nasi putih. Silahkan dinikmati. Silahkan dinikmati. Selamat mencoba dengan resep saya, ibu-ibu. Oh, sana lagi. Selamat mencoba resep saya. Oh gitu. Silahkan mencoba ibu-ibu resep saya di rumah. Selamat mencoba.